Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kenji Farm Kaligesing. Sore ini kita ada di Gori Dampyak Farm. Ini untuk sore ini kita ada dagangan satu ekor calon pejantan dan juga ada indukan. Indukan ekonomis tapi posisi masih di mobil. Lihat dulu. Posisi masih dari mobil. Nah, ini mobilnya kaki betung parem. Enggak bu, dari pasar enggak dapat kambing ini. Nah, ini cuma kambing untuk kurbanan aja. Nah, ini kita punya indukan laktasi satu. Posisinya. Nah, ini TB ini sekitar 173 cm. Telinganya seperti ini bawa anak, tapi semalam kita kirim ke Sempor sama Banjarnegara, ternyata laku anakannya, sekalian dibeli, jadi tinggal indukannya. Ini kita jual dengan harga 2,7 juta sudah di ongkir kemarin ya. Kita punya calon pejantan dan juga pejantannya baru di Kenji Farm. Punya pejantan baru, pejantannya Kenji Farm, karena yang anak bejo Pajero sudah laku terjual, jadi kita ganti pejantan karena harus menambah amunisi untuk kawin-kawinane pesenane jenengan. Nah, ini kita punya pejantan baru dari Putu Bejo. Langsung saja, ini kita punya calon pejantan dari kandah Senso. Kurinya kalau atas-atasnya ya dari Jagat Satrio. Ini kita lihat dari segi kepalanya dulu. Kalau kepala sudah lumayan bagus ya, pola warnanya juga oke, gumbahannya juga mau panjang, tapi telinganya urung mapan. Mungkin kalau ketika dewasa ini mulai tertata, telinganya bisa lebih bagus lagi, karena ini kondisinya perjalanan jauh dan belum isi perut-perutnya juga, jadi masih penyesuaian di sini. Ini langsung dari Jawa Timur. Tulang-tulangannya, kalau segi kaki-kakinya kokoh besar dan testisnya juga hitam. Ekornya besar, bulunya juga calon dribul. Nah, ini sudah mulai lebat bulunya. Nah, ini posturnya juga panjang dan mau tebal. Ini dari kandah JS, tebalnya dari postur ya. Nah, ini mau tebal, ekornya juga besar. Ini kita jual dengan harga 3,9 juta masih free ongkir, dan juga kalau cuma deket-deket nggak jauh banget kita antar sendiri. Semalam kita ke Banjarnegara sama Sempor berangkat habis Isya, pulang sampai rumah jam 6 siang dan lupa nggak pasar, udah ngantuk. Nah, ini pejantan barunya Kenji Farm. Ini Putu Bejo, anak Kertojoyo dari Abah Slamet Samudra Etawa. Nah, ini dari bulunya belakang tebal ya, ekornya juga tegak, bulu-bulunya mau lebat, cuma karena kurang terawat geomatumo. Besok kalau sudah 2-3 bulan di Kenji Farm, semoga bulunya akan tambah lebat.
Kalau masalah harga jangan tanya dulu. Tapi nek mahal ya tak jual. Nek payu larang. Nyadil ke nyadileng ya, Mas. Nah, ini tadi pagi le motong bulunya keliru. Kesusu. Jadi kita yakin ini akan mencetak bulu. Randai wedus juara jadi sing ngoten. Anak Kertajaya ya, putu bejo langsung ya. Nah, ini Kak Putu Bejo. Dan beli dulu dari Mak Dislamet, Samudra Etawa, tempenya. Oh, dulu dari Mak Dislamet. Iya. Berarti tetap randa jelas ya. Jelas, oh, barangnya ya apik kupenya. Awake modele ya wis dawa koyo Bejo. Regane ya apik ora? Regane standar lah, apik apik nemen. Regane apik dadi 50 juta. Nah, ini langsung dari Mas Kaki Petung. Monggo yang minat sama calon pejantannya dan juga indukan ekonomis, ini langsung ready kita jual langsung. Itu lihat tulang-tulangannya, Mas. Untuk nyetak tulangan itu pasti ya kebanyakan pasti dengan tulang besar-besar. Ini juga resmi dari Kaki Petung Farm. Mungkin itu dulu dari kita, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam tutur kata, juga banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komennya untuk Kenji Farm Kali Gesing, dan jangan lupa konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.